Semua hal besar dimulai dari hal kecil, guys. Jadi investasi yang besar tuh dimulai dari investasi yang kecil juga gitu. Jangan terburu-buru, nyantai aja. Dulu aku di awal investasi itu juga cuman dari nominal yang kecil. Well, besar kecil itu sifatnya subjektif ya. Awal dulu banget tuh aku mulai start dari 20 juta doang, 20 juta doang, terus kemudian bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh gitu. Bertumbuhnya antara diinjek atau tumbuh labanya, dua-duanya. Aku jujur dua-duanya gitu ya. Jadi ya sekarang sih aku bersyukur angkanya udah cukup besar dan aku terus menjaga diri supaya enggak terlalu euforia di sini, karena semakin besar nominal dalam berinvestasi, terutama investasi saham ini, ada naik turunnya. Sekali naik cuannya banyak meskipun persentasenya dikit, tapi kalau sekali turun meskipun persentasenya kecil juga, tapi ruginya tuh jadi secara nominal gede. Jadi semakin besar uang yang teman-teman pakai buat investasi, maka semakin besar pula tantangan secara psikologisnya. Kalau belum siap secara psikologis, jangan investasi langsung gede.